MPH Ketua Yayasan Bertabur. Lalu Ibu Dr. Ase Berti Saulina, sahabat Karwasu. Dan yang terakhir ke-10, Bapak Dr. Nelson Simanjuntak, tokoh masyarakat. Semangat kami undang untuk bangkit berdiri. Dengan lilin Natal yang sudah menyala di hadapan kita, kiranya kasih Kristus terus nyata dalam kehidupan kita, dan kita boleh memancarkannya dimanapun kita berada. Mari kita angkat pujian malam kudus.